Okay, saya terangkan dulu nanti baru salin. Boleh? Faham kata faham, tak faham kata tak faham. Tak faham bagi tahu kat mana yang tak faham ni. Okay, dalam topik ubahan, dalam topik ubahan ini kita ada tiga jenis ubahan. Berapa? Berapa? Ha, kalau kamu sembang dengan kawan kamu, kamu je bercerita kan. Kamu faham ke tak dia menung itu? Apa kamu rasa? Ha, sembanglah, saya tanya jawab je lah, bukan susah. Buka je mulut. Boleh? Boleh? Ha, main game PUBG pun nak dengar kawan kita cakap apa kan? Oh, cepat 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 tangkap ayam. Itu game tangkap ayam. PUBG ada tangkap ayam? Tak ada. Oh, macam maknanya biasa lah tu main tu. Okay, kita ada tiga jenis ubahan. Yang pertama ubahan, yang kedua ubahan, yang ketiga ubahan tercantum. Okay, saya terangkan, saya tunjukkan dua jenis ubahan ni dulu. Okay, yang pertama langsung, yang kedua ter songsang. Tercantum adalah gabungan. Gabungan antara langsung dengan langsung, atau langsung dengan songsang, atau songsang dengan songsang. Senang aja. Ini contoh. Diberi X berubah secara langsung dengan T. Jadi ubahan ini adalah ubahan, ubahan bahan langsung lah. Macam mana dia tahu ubahan langsung? Tu ada tulis dah kabur dari situ, tulis langsung, langsung lah. Itu je. Boleh? Ha, jangan pejam mata, memang tak nampak apalah. Tidur. Tadi semangat dengar. Saya nampak semua kat sini. Ha, pejam mata, mata depan tu real. Padahal kepala ingat, eh motor aku tadi skru je ada satu tak pasang lagi. Ha. Tengok bukan susah. Okey, ubahan songsang, contoh diberi X berubah secara songsang dengan T. Ini ayat. Ini dia punya A ayat. Okey, bila kita tukar kepada simbol, kita gunakan simbol. Simbol apa ni? Ha, ikan. Kita gunakan simbol berudu ni. Okay, ini maksudnya berubah secara. Ha, berubah. Jadi dari ayat tadi, nampak ayat ujung tu, diberi X berubah secara langsung dengan T. Jadi kita tulis X berubah secara langsung dengan T. Itu cara nak menulisnya. Boleh faham? Kalau yang ini kita tukar, contoh saya tukar ini P, ini Q. Jadi X, jadi dia punya simbol P berubah secara langsung dengan Q. Ha, macam tu. Senang kan? Tak ada susah mana pun. Okey, kalau saya ubah dia punya ayat macam ni, diberi X berubah secara langsung dengan kuasa 2T. Ha, dia jadi macam mana? X berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Ha, macam tu je. Ha, boleh faham? Senang? Okey, bagus. Senang. Okey, saya padam ini. Kita buat yang asal je. Jadi daripada ayat ditukar kepada simbol. Biasanya soalan apakah hubungan di antara X dengan T. Ha, kena tulis simbol tu lah. Kena tulis simbol tu. Boleh faham? Okey. Kalau songsang pula diberi X berubah secara songsang dengan T, maka dia akan jadi 1 per T. T berada di bawah. Itu maksudnya songsang. Kalau diberi X berubah secara songsang dengan kuasa 2T, maksud dia, dia punya simbol akan jadi kuasa 2T. Dia akan jadi 1 per T kuasa 2. Itu sahaja. Boleh? Boleh?
Senang. Senang. Okey, bagus. Okey, daripada simbol ni kita kena tukar kepada dalam bentuk persamaan. Biasanya daripada berudu dia akan jadi, lepas jadi berudu dia jadi apa? Hantu. Dia akan jadi katak. Dia akan jadi huruf K. Okey, dia akan jadi huruf K. Apa dia huruf K tu? Okey, tadi kita gunakan simbol ni. Sekarang kita tukar kepada tanda sama dengan. Tetapi kita kena tambah dengan huruf K. K itu adalah dia punya pemala. Apa benda pula pemala ni? Itu saya cakap. Itu saya cakap. Yang tingkat 5 ni kita belajar ubahan. Yang pemala ni belajar masa bila? Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ha, dia berkait-kait. Ah, tak payah tahu pun apa benda tu pemalanya. Janji ada K kat situ lah. Nilai K ini perlu dicari, kena ada. Jadi persamaan tu akan jadi, nanti kita tengok lah macam mana. Tapi cara tulisnya macam ni. Okey, itu adalah dia punya, dia punya persamaan. Kalau songsang, dia akan jadi X sama dengan K per T. K itu diganti, yang satu itu digantikan dengan K. Boleh. Itu yang mula-mula nak bagi faham. Ada soalan? Tak ada. Nanti kita tengok contoh macam mana nak buat. Boleh? Okey.